Itu ajaran Ayah Pin. Hati yang baik datang mulut yang baik. Sebab itu kita minta fresh orange, kita fresh orange, orange yang keluar. Mana ada tekan fresh orange, keluar tembikai. Renung-renungkanlah. Jangan jadi sardin cak ayam. Apa kena mengena? Saya ikhlas. Tahu sardin cak ayam? Tahu tak ni? Tahu. Gambarnya ayam bukan muka. Oh ikan. Renung-renungkanlah. Selamat beramal. Alhamdulillah. Bagi tepukan gemuruh kepada Ustaz Yusin. Alhamdulillah. Dan kita beralih pada Dr. Azizul ataupun Pak Tam. Pak Tam. Pak Tam banyak buat kerja dakwah, bantu orang-orang susah. Pak Tam pernah tak kecewa dalam kita nak cari dana, nak cari apa semua tak dapat bantuan? Dah give up, dah fed up nak buat kerja-kerja dakwah, dah malas dah. Sebab ada kalanya kalau kita buat pondok, ada kalanya duit tak cukup. Buat madrasah, duit tak cukup. Pak Tam pernah tak, apa yang Pak Tam korbankan untuk dapat teruskan dakwah Pak Tam? Di sini kan Pak Tam 5 minit ni sekarang. Oh 5 minit lah, sebab 5 minit siap setting. Allah Akbar, nak cerita yang tu Ustaz malu. Banyak perjuangan Ustaz-Ustaz lain yang lebih mencabar lah. Tapi Ustaz tanya tu saya jawab lah. Banyak kali saya kena orang janji macam-macam. Saya pernah buat madrasah, saya jual tanah. Tanah arwah ayah bagi, saya jual. Orang janji kat saya, okay, Ustaz, tiap-tiap bulan saya bain untuk bayar gaji guru saya kat sana. Cukup bulan tak bain. Pinjam duit orang pergi bayar dulu gaji cikgu. Gaji cikgu tak mahal, 800. Seorang saya ada dua cikgu kat sana, dari baru 1,600. Kan? Jadi kereta kebai saya tu pun Ustaz, untuk berdakwah saya jual tanah. Nak beli kereta kebai 6 tayar tu. Siapa kerja Ami tahulah. Orang panggil anak babi. Hari-hari naik je kena sama. Jadi dekat mana nak istiqamah dalam berdakwah ni? Rintangan berat-berat. Yang paling berat rintangan apa ni? Selain dana. Selain dana ni orang nak roboh saya punya madrasah. Allah. Dua madrasah saya, yang pertama Ustaz dah pergi, yang kedua Ustaz tak pergi lagi kan. Yang kedua tu Tata Rahman kedua tu di betul-betul kampung sampah, yang Ustaz pergi kampung sampah tapi masa tu tak ada lagi. Tapi kita dah buat. Pelajar dah start 1 bulan 8. Dia orang nak roboh kawasan tu. Tapi Allah punya aturan terbaik. Allah punya aturan memang terbaik. Saya jumpa dengan seorang perisik, orang Kajang. Saya nak beli kayu. Madrasah saya tak cukup kayu. Hari Ahad saya kena pergi Batu Sapi, jauh sikit beli kayu. Masa tu dia ni keluar pakai seluar pendek. Dia cakap, "Bang, kau pilih kayu mana nanti aku bagi murah," dia kata. Saya dengar tune dia tu bukan orang Sabah. Dia tune dia orang KL. Jadi saya panggil dia, "Bang, kau orang mana?" Dia kata dia orang Kajang. "Mari duduk, kita sembang." Sembang lidang kopi, sembang. Dia kata, "Aku nampak muka kamu kat aduan rakyat baru-baru ni tiga-tiga," kata. Terus kan. Sejak tu saya pegang dia. Jadi pihak berkuasa nak roboh kan, saya call dia. Saya kata minta tolong selamatkan mendesah ni, pelajar baru masuk apa semua. Alhamdulillah Allah bantu kat situ, tak jadi. Tak jadi kena roboh. Alhamdulillah kerajaan dah umumkan baru-baru ni pun akan bantu. Bantu penduduk-penduduk yang tak ada dokumen, dia akan bagi apa? Bukan surat, Allah, permit kerja. Permit kerja, dia kena bayar. Itu antara ni lah Ustaz. Dana ni dah selalu lah Ustaz. Dana ni selalu. Dana ni masalah dana biasa. Itu hal biasa. Saya rasa Tuan Haji kita ni pun, Ustaz Jeffrey pun, Ustaz Yusri pun selalu masalah dana. Tapi masalah paling ketara, saudara kita, si Islam kita dengki kat kita. Ada tak yang fitnah Pak Tam? Terlalu banyak. Allah. Terlalu banyak. Sampai putus sahabat. Allah. Sebabkan kita dirikan madrasah tu putus sahabat. Allah. Itu berlaku. Tapi itulah dugaan ujian daripada Allah. Allah bagi ujian kita bersabar. Apa amalan Pak Tam ataupun Dr. Azizul untuk istiqamah dalam perjuangan ini? Ada tak amalan yang paling yang kerap Pak Tam buat untuk istiqamah jaga hati supaya dapat buat kerja dakwah? Yang pertamanya saya banyak sedekah. Alhamdulillah. Every day. Setiap hari